Halo sobat Ibuku Kreatif, berjumpa kembali dengan saya. Di video-video saya sebelumnya, saya sering kali mereview beberapa produk untuk suplemen mobil ya. Ada merek STP ataupun merek yang lain. Kali ini video saya akan mereview khusus untuk merek Prestone. Di mana dari produk Prestone ini yang saya review adalah petrol full system cleaner. Khusus mobil bensin, diesel tidak bisa ya, harap diperhatikan untuk itu. Produk ini jarang sekali ya ada di pasaran, karena tidak ada official store-nya juga. Jadi membelinya di toko-toko online ya, ataupun toko offline juga bisa. Dengan harga sekitar 40.000 sampai 50.000 di pasaran, saya mendapatkan 200 ml ini ya. Prestone Super Concentrate Petrol Full System Cleaner ini diformulasikan untuk membersihkan injektor dan sistem intake bahan bakar, meningkatkan akselerasi dan mengembalikan performa bensin dan sebagainya ya. Kegunaannya sama, menambah akselerasi, mengurangi gas emisi gas buang, menghemat konsumsi bahan bakar. Berapa persen tidak dijelaskan ya di deskripsinya Prestone ini. Membersihkan kotoran pada saluran bahan bakar dan katup intake, ini hampir semuanya sama. Mengembalikan performa mesin yang menurun juga semua merek juga sama. Membersihkan injektor dan karburator dalam satu kali pengisian ke tangki. Jadi sistemnya ini dimasukkan ke dalam tangki bensin dengan perbandingan 200 ml untuk 40 liter bahan bakar. Gunakan setiap 6.000 km. Sebaiknya sih 5.000 km ya. Kalau saya kan kelipatan servisnya 10.000 km. Jadi saya ngambilnya di tengah-tengah ya. 5.000 enggak ada masalah. Apakah ini hanya bisa digunakan untuk mobil? Kalau saya tidak ya. Ini bisa digunakan juga untuk motor, cuma perbandingannya yaitu ya kalau 200 ml itu 40 liter. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan bensin itu di motor 4 liter ya, gunakan 20 mili. Jujur ya, saya membeli Prestone ini ya agak-agak ngeri-ngeri sedap ya. Kenapa? Karena tidak ada official store-nya. Jadi untuk keaslian dari full system cleaner ini masih tanda tanya bagi saya ya. Tapi bagi kalian yang mengetahui cara untuk melihat keaslian dari Prestone ini, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan beginilah resiko kalau saya tidak membeli di official ya. Harganya sih 11-12 ya di beberapa toko online ya. Tetapi ini kalian bisa lihat ya, 090124. Saya membuat video ini di tanggal 14 April ya 2024. Kalau menurut saya ini bukan tanggal produksinya, tetapi ini adalah tanggal expirednya dari Prestone ini ya. Karena kalau saya lihat yang atas ini merupakan produksinya ya, atau kode produksinya. Saya nggak tahu pastinya gimana. Jadi menurut saya inilah resikonya membeli di online ya. Kalau penjualnya itu fair, maka dia akan memberitahu kita ya tanpa harus ditanya itu untuk tanggal pembuatan atau tanggal expirednya. Tapi kalau misalnya sama-sama tahunnya sih bagi saya nggak ada masalah ya. Nanti saya akan tetap tuang dan saya akan pakai di mobil Xenia saya ya. Dan saya akan lihat berikutnya setelah saya tuang apakah ada perbedaan dengan akselerasi mobil saya, keiritannya. Nanti saya akan videokan kembali ya. Tangki mobil Xenia saya itu full tanknya sekitar 40 liter ya. Jadi pas. Gimana kalau 60 liter? Ya nggak ada masalah, masukin aja satu botol dan jangan diisi full, tapi isilah kira-kira ya 40 liter ya. Sebetulnya menggunakan suplemen seperti ini tuh simpel banget ya bagi saya ya. Jadi tidak perlu membongkar-bongkar intake ataupun injektor ya. Jadi simpel sebetulnya. Isi tangki bensin saya ini 2 strip. Besok pagi saya akan isi full dan saya akan tes apakah hasilnya cukup memuaskan. Sudah saya isi full tank dan akan saya reset aja ya, supaya nanti bisa sebagai bahan perbandingan ya untuk konsumsi BBM-nya juga. Tangki bensin saya sudah empty ya, ini akan saya isi full tank ya.
Setelah saya isi full tank, yaitu 38,61 liter ya. Isi saya kan 40 liter full tanknya. Di KM 553,2. Setelah pemakaian 1 tangki full, saya sudah menghitung rata-ratanya adalah 14,3 km per liter dengan waktu idle itu sekitar 1 jam ya. Jadi saya sempat menyalakan mesin posisi diam karena saya sambil menunggu ya, itu sekitar 1 jam diperoleh 14,3 km per liter. Berapa konsumsi BBM sebelumnya? Sebelumnya rata-rata ya sekitar 14,5 sampai 14,7 km per liter ya, dengan apa yang sudah saya lakukan. Jadi menurut saya tidak signifikan untuk masalah keiritan BBM. Bagaimana dengan performa mesin ketika sudah menggunakan Preston ini ya? Di awal tidak kerasa ya, tetapi setelah pemakaian separuh bensin atau separuh tangki mulai kerasa, tetapi tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan kompetitor ya, yang harganya jauh lebih mahal. Tapi ini bisa dijadikan sebagai suatu alternatif bagi kalian yang ingin membersihkan saluran bahan bakar dan intake dengan biaya yang relatif terjangkau. Review saya adalah objektif, apa yang saya alami, dan tidak ada tendensi apa-apa ya untuk semua merek. Semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan nantikan video-video saya selanjutnya. See you next time. Salam optimal.